ni span. Span pun ada cara dia. Contoh kat sini, kita ambil kain lebihan tu. Kita buat segi eh. Kita buat segi macam ni. Okay. Span ni, yang ni setengah inci. Sekiranya bahu orang tu kecil, macam saiz saiz S ke, tiga, ataupun bahu dia 13, kita boleh buat macam ni eh. Kita buat macam ni. Yang ujung ni, kalau dia besar, kita boleh potong. Kalau dia saiz S, S bahu 14 ataupun 13, kita potonglah, kecilkan sikit. Ya, jangan sampai dia terkena macam ni, tak cantik lah. Macam ni pun saya ada potong sikit. Yang ini saya ada potong sikit. Saya potong sikit dalam setengah inci sebab kita tak nak terlalu rapat dengan lubang leher. Kemudian cara dia, kita letak macam ni. Kita buat macam ni eh. Buat macam ni. Segitiga eh. Segitiga kain tu kita lepas segitiga. Kemudian kita potong dalam 1 inci. 1 inci. Nanti saya start potong. Kita jangan potong ngam-ngam kat dia. Contoh kita lebih kalau 1 inci. Kita tarik dia macam ni. Bila kita nak jahit, contohnya kalau kita nak jahit dulu dekat mesin ataupun kita nak terus jahit tepi, pastikan bila kita jahit, kita jangan tegang macam ni. Kita buat macam ni. Kita ikut melengkung kita punya bahu. Nanti bila dia dah siap, dia melengkung macam ni. Kalau kita buat tegang macam ni, buat tegang, kita jahit tegang, dia akan jadi tegang. Bila tegang tu dekat ruang ni, dia tak jadi melengkung macam ni. Bila jadi melengkung kat sini, efek dia kat sini, dia akan jadi macam ni, mengeleding. Mengeleding ni, bila kita nampak pandangan daripada badan luar, dia ada line pada bahu luar. Contoh macam ni. Kita masukkan span dekat sini ya. Sebab kita ni belajar daripada kesilapan ya. Kalau kita tengok ada komplain, kat situlah kita belajar daripada kesilapan. Macam ni, dia akan nampak ngeleding kat sini. Dia ada nampak line span. Kalau span tu tegang eh, tapi kalau span tu bengkok macam ni ikut bahu, dia tak adalah nampak line macam ni. Okey, cara dia macam ni, kita terbalikkan macam ni. Yang kini, yang ni kita tak nak kasi lebih dia, kita tarik dia dulu. Kita jahit kena span lah. Kita boleh besarkan kita punya mata jahitan ni. Masa kita jahit tu, kita ikut dia melengkung. Dah tiba bahagian tengah ni. Ini kita pegang sini. Ni kita tarik lah, kasih tegang kan. Kita lengkungkan dia. Ataupun kita cubit dia punya kain ni. Kita buat loose. Kita buat loose macam ni eh. Lepas tu baru kita potong. Potong ni kita tak nak dia nampak, dia kedudukan dia melengkung eh. Dia tak ada tegang. Okey.
Kat sini, kat sini dia kita tak nak tegang macam ni. Kalau tegang macam ni, dia efek pada sini, mengeleding. Bila kita jahit tu, kita ikut lengkung span eh, ataupun kita cubit macam ni lah. Kita nak bagi ruang untuk dia melengkung eh. Okay, cara dia pasang. Yang ni kita dah apa, dah gosok. Kita tandakan tengah, tengah span ni. Kita tanda tengah. Kemudian kita letak macam ni. Yang ini pun banyak cara dia orang buat ya. Tetap macam ni. Yang ni kita dah, kita ambil satu keping aje lah yang sebab kita dah gosok kan. Kita pin dia. Bila kita dah buat, dia akan jadi macam ni. Kita akan keluarkan dia sedikit. Tak sampai setengah inci lah. Bila dia pakai, kedudukan line dia kat sini lah. Dekat atas ni eh. Macam ni. Ada setengahnya dia akan jahit kat sini, kat sini dan kat sini. Tapi saya lebih suka jahit cara macam ni. Bila kita jahit sini-sini, kat sini dia macam dia terlepas-lepas kan. Saya lebih suka jahit macam ni lah. Tapi pastikan jangan tegang eh. Ya. Kita jahit sini, kita jahit sini, kemudian kita akan jahit ujung sini. Nanti bila dia dah siap, dia akan jadi macam ni. Kat sini dia tak terlepas lah. Kita akan jahit sini, yang sebelah dalam, sebelah dalam. Jadi kedudukan dia tu tak bergerak. Kita jahit setengah inci je. Tengok kat sini kita terlebihkan sikit. Kita jahit 2-3 kali jalan eh. Kita reverse. Biar dia kuat. Yang ni kita ratakan dulu. Pastikan macam ni. Dia ada terlebih sikit. Kemudian yang tengah ni tadi. Ini tengah. Kita temukan dengan tengah lain bahu tadi ya. Ini yang kita tanda. Kita letak kat tengah. Tengah sini. Ini kita jahit daripada luar. Sebab kalau kita jahit daripada dalam, kita takut dia lari daripada line bahu ni. Lebih baik kita jahit daripada luar. Kita tekan betul-betul kat tengah jahitan bahu eh. Sini. Kita jahit kat tengah jahitan bahu. Bukan bahagian dalam. Kalau bahagian dalam nanti kita, dia akan lari ke sini ke, ke sini ke. Okay, kita jahit ni eh, tengah dia. Ikut lain sambungan bahu hadapan dan belakang. Bila dah siap, dia akan jadi macam ni lah. Okay, sekarang kita dah siap. Siap dia akan jadi macam ni. Tinggal pasang butang dan gosok dia punya ujung baju pun. Saya dah.
dah sembat pada bahagian hujung.